tilden. Anjir, jatuh, bro. Asu. Iya, Til. Wow. Ekornya gede banget. Kalau sempak dulu, Pak Proyek. Itu. Sempak orang proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, cuy. Hari ini kita mau mancing bersama Mr. Kutil. Nah, ini orangnya sedang langsung mancing nih. Kita on video di saat sudah di spot karena spot ini sangat susah. Jadi kita baru on cam. Nah, kita lagi menunggu Mr. Kutil strike. Kita sambil jalan-jalan, cuy. Kita mau nyari belut. Kalau saya nyari belut. Di spot ini banyak sekali ikan-ikan kecil dan banyak biawaknya, cuy. Ini masih nungguin Kutil, masih belum dapat. Masih belum dapat, Til. Hobinya apa sih? Apa-apa nggak dapat. Nah, kita susurin ini, cuy. Ih, sapu-sapu. Anakan sapu-sapu. Nih, ada anakan sapu-sapu, cuy. Nah, ini salah satu cacing darah nih. Ini buat pakan cupang. Bagi orang yang melihara cupang nih, banyak cacing darah liar di sini, bisa diambil nih. Bagus untuk perkembangan ikan cupang. Kita explore lagi. Nah, kita bagi tugas di sini. Kutil mancing ikan hampala, saya nyari belut, cuy. Nah, ini nemu cacing darah lagi, cuy. Banyak banget cacing darah tuh. Ini bagi teman-teman yang melihara cupang nih di bantaran Kali Cikeas, banyak cacing darah, tinggal ambil, tidak beli, gratis. Sampahnya banyak banget. Kita masih nyari lubang belut. Di sini belum nemu, padahal spotnya bagus nih. Ini belum ada belutnya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu lubang biawak nih. Ini salah satu habitat biawak. Itu lubang biawak. Ini belum nemu. Ini banyak banget biawaknya nih. Mana nih? Ya, salah satu anakan sapu-sapu. Nih, kita coba tangkap. Nih, ikan sapu-sapu. Banyak banget anakan sapu-sapu. Anakan sapu-sapu lagi nih. Anakan sapu-sapu lagi pada beranak. Nah, cuy, nih kita nemu jejak biawak. Nah, ini jejak biawaknya nih. Ini kita susurin, belum ada ini.
belum ada biawaknya tuh, cicaknya gede-gede. Tuh dia naik cuy, di sebelah mana ya, mungkin di sekitaran sini nih, kita telusurin. Banyak banget cicak biawak, spotnya susah sih. Dia mungkin naik ke atas. Di, mungkin di sela-sela batu ini. Ini dia sembunyi. Dan teman-teman, kita menemukan jenis padal invasif. Bukan asli Indonesia, tapi ini udah mendominasi daerah Indonesia. Kalau tes kita zoom coba, wah lari-lari. Mari bro, kita tinggal. Cuy, ikannya pada mabuk cuy, sapu-sapu. Ini ikan anakan sapu-sapu nih. Ini masih hidup, cuma ngobok nih. Kita tangkap. Tuh lari kan? Anjir lari. Dia nipu saya, kurang ajar. Ikan merah-merah mana, Til? Oh, ikan gapi tuh. Nih tuh, itu banyak sekali ikan gapi sawah. Tuh, ikan gapi tuh. Ini ikan sabu-sabu lagi nih. Bagi yang mau mencari ikan sabu-sabu buat akuarium nih, di sini banyak. Udah dapat ikan belum, Til? Belum. Malah belum dapat, bro. Sabar, sabar. Kita istirahat dulu. Bisa minta kok. Belum dapat ikan, biawak juga nggak ada yang nongol nih. Nyari belut. Di alam liar. Tadi saya mancing malah dapat ini, lihat. Sempak. Dapat sempak, bro. Sempak proyek. Itu. Goblok. Sempak orang proyek dulu. Masuk. Kita mau turun ke kali, penasaran jejak apaan itu, gede banget ya. Kira-kira jejak apa ini, spotnya sangat susah. Ih, jejak apa ya, Dil? Biawak apa ya, Dil? Biawak, iya, gede banget. Itil, Dil. Anjir, jatuh, bro. Asu. Iya, Til, biawak. Ekornya gede banget. Hah? Enggak nih, ekornya nyeret nih. Nyelor apa dia? Nih, bro. Gede banget, bro. Iya, ekornya dewa nih. Oh, ada lubangnya, Til. Tuh. Tuh lubangnya tuh. Gede. Coba survei, Til. Coba dalam dia. Dalam sih. Tuh, lubangnya, bro. Dewa tuh. Ada lubang biawaknya, cuma ininya lusuk dalam banget tuh. Lubangnya gede banget. Bisa pakai itu. Tuh gede banget. Aduh, cuci kaki di mana nih? Nih. Jejaknya tuh. Penasaran ternyata tuh. Ternyata buyok gede banget.
Noh. Jejaknya di batu, lubangnya tuh. Di bawah pohon bambu. Iya, raksasa. Iya, bau amis banget sini. Berarti di sini nih kalau ini nih. Sampai sekali bro, petualangan hari ini nyari belut nggak dapat, casting nggak dapat, biawak nggak dapat, ini kita dapat capek. Nah kita sekarang mau balik dulu juga, nanti besok kita mau nyari spot yang bagus lagi juga. Nah, kita mau on the way, jalan ya. Kita nggak dapat apa-apaan cuy, jadi belum apa-apaan. Jadi kita langsung balik mau nyari spot lagi, pikir buat besok. Karena udah sore jadi kita pulang. Ini rumah hantu dulunya aja.